Bagi penggemar Novi Wardana, seorang musisi yang mengcover lagu-lagu populer dan sering manggung di universitas ternama di Indonesia, Kamis malam akan menghibur fansnya di auditorium UMK. Kepastian tersebut terlihat dari kegiatan meet and greet di Geng Cafe Kudus Kamis pagi. Ditemui di sela-sela kegiatan, Novi Wardana mengaku untuk menghibur masyarakat Kudus dan sekitarnya, Kamis malam dirinya akan menyiapkan 5 lagu dalam waktu 45 menit. Lagu aku lagi mikir, menyanyi lagu apa gitu yang pas untuk anak-anak mahasiswa. Terus konten pesanku yang akan aku sampaikan, itu juga aku pikirin banget. Karena kan setiap aku manggung pasti aku juga berusaha untuk memberi lagu semangat. Pokoknya gak cuma nyanyi sih, gak cuma tontonan, tapi itu tuntunan juga buat teman-teman mahasiswa. Kira-kira berapa lagu, Kak? Kira-kira nanti tuh aku akan main dengan durasi 45 menit. Itu sekitar 5 laguan lah. 5-6 lagu. Kehadiran Novi Wardana di auditorium UMK merupakan acara puncak dari digelarnya Aktor atau Akunting Euphoria yang merupakan event puncak selama satu periode yang menjadi identitas warga akuntansi Universitas Muria Kudus yang sebelumnya juga diadakan kegiatan seminar serta kompetisi. Tim Liputan Cahaya TV.